Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Salam sejahtera sahabat SCTV sekalian. Senang dan bahagia sekali berjumpa dengan Anda semua pemirsa SCTV dimanapun berada. Saya Endah Mawarni akan menemani sahabat SCTV dalam acara KUM, Kampus Unpam Mengaji. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka episode kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Zaki, mahasiswa semester akhir program studi sastra Inggris, dengan sari tilawah Ananda Khairatun Hasanalase, mahasiswa semester 1 program studi S1 akuntansi Universitas Pamulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, maka disediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana mereka berdoa atas kebaikan. Dan manusia bersifat tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Sahabat SCTV yang berbahagia, hari ini bersama-sama kita akan dengarkan solawat dari tim Hadroh Asiqotul Jannah. Thank you.
Subhanallah, hati menjadi tenang dan dipenuhi kebahagiaan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari salawat yang disampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat SCTV yang berbahagia, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Suban Fadli, MPDI, dan Bapak Firdaus, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz Suban, Pak Firdaus? Sehat selalu ya, insyaAllah. Semoga Allah melindungi kita semua, insyaAllah. Sahabat SCTV, sebelum kita masuk dalam bahasan tentang Al-Quran, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan kedua narasumber kita. Berikut adalah Ustadz Suban Fadli. Beliau adalah dosen D3 Akuntansi di Universitas Pamulang, juga terlibat aktif di Lembaga Majelis Ulama Indonesia Tangerang Selatan pada Komisi Dakwah. Berikutnya mempunyai 4 orang anak dengan istri Ibu Kurniawati, SPDI. Nah, narasumber berikutnya adalah Bapak Firdaus. Beliau aktivis juga dalam satu organisasi, Jamiatul Qura wal Hufaz. Ya, berkumpulnya para qori dan para penghafal Quran. Beliau mempunyai 4 orang anak dengan seorang istri yang bernama Ibu Hena Nur Sifa Sarjana Usuluddin. Baik, Ustaz Suban dan Pak Firdaus, seperti kita ketahui, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kitab Taurat, Injil dan Zabur yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasul. Al-Quran merupakan rujukan asal kepada risalah Islam sebagai petunjuk dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Segala panduan terhadap aturan hidup dan kehidupan antara manusia dengan Tuhan, alam, masyarakat, bahkan diri sendiri, semua termuat di dalam Al-Quran. Siapa yang mendekati sumber hidayah ini, insya Allah akan tersentuh dengan petunjuknya. Dan siapa yang tidak mendekatinya, akan jauh dari hidayahnya. Dari pernyataan ini, nanti kami minta Ustadz Suban dan Pak Firdaus untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu, sebab kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Monggo Pak, di depan ada air mineral Tirta Sasmita, persembahan Sasmita Jaya Group. Saya berpuasa, tapi saya bukan. Saya sangat marah dan hadap.
Dikum, Kampus Unpam Mengaji. Bersama saya Endah Mawarni, sahabat SCTV. Pemirsa, sahabat SCTV yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama paparan singkat tentang Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Subhan Fadli, MPDI. Kepada Ustadz, kami persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa. Hadirin rahimakumullah, terima kasih Bu Endah atas kesempatannya. Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah mukjizat terbesar bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sendiri. Karena Al-Quran menjadi sumber hukum yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada satu urusan yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat bagi orang-orang manusia, bagi manusia di muka bumi ini, bagi alam raya. Terlebih Al-Quran menjadi hidayah bagi orang-orang yang beriman. Maka beruntung-beruntung orang-orang yang selalu mendekat, membaca, mentadaburin, serta mengamalkan Al-Quran. Karena diantaranya Al-Quran akan menjadi syafaat, menjadi penolong, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqari'i." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi para pembacanya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran di antaranya adalah menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat manusia untuk dijadikan sebagai manhaj, menjadi minhaj atau manhaj, menjadi pedoman, pedoman hidup kita. Kita semua keturunan Bani Adam, berawal dari surga, dan berkeinginan yang kuat untuk kembali selamat masuk ke dalam surga. Maka siapapun di antara kita, ketika kita ingin menjadi bagian orang-orang yang fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, rule kehidupan kita. Karena siapapun mereka, orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran menjadi manhajnya, menjadi pedoman hidupnya, dia akan menjadi orang yang sangat terarah, menjadi orang-orang yang sangat-sangat beruntung dalam kehidupannya. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mukjizat-mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, kepada para rasulnya, sebagai penguat bahwa mukjizat itu adalah penguat sebagai utusannya. Berbeda dengan Al-Quran, sangat-sangat berbeda dengan Al-Quran. Ketika mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tongkat umpamanya. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, berkemampuan berkomunikasi. Itu dinikmatin, itu didengar, itu dilihat oleh mereka, orang-orang yang ada di dalam zamannya. Tetapi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda yang mulia, kita semua menjadi umatnya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hari ini di depan kita ada Al-Qur'an yang semoga kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai manhaj, menjadi pedoman hidupnya. Baik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Baik, Pak Firdaus, dikatakan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup atau minhajul hayah. Al-Quran adalah pedoman
pedoman hidup di mana ajaran-ajaran yang termaktub di dalamnya adalah firman Allah yang maha mulia, diturunkan untuk menunjuki manusia sepanjang masa. Oleh karena itu, Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan saya ingin meminta Pak Firdaus untuk memberi pandangan tentang Al-Quran ini seperti apa. Monggo. Terima kasih Bu Endah. Sambil melanjutkan dari Ustadz Subhan tadi, alhamdulillah. Pertama, saya sangat terngiang soal usia Al-Quran hari ini di 2021 ya. 1000 tahun lebih, 1400 tahun. Tentu pertanyaannya, apakah Al-Quran ini masih autentik? Kita yakini dan faktual Al-Quran masih autentik. Dijaga dan dijamin oleh Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah jaga melalui para hamalatul Quran. Jangankan huruf, harakat saja itu tidak bisa dirubah. Artinya keautentikannya sangat terjaga. Itu pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran ini salihul likulli zaman wa makan, relevan sepanjang waktu dan di mana saja. Bahkan dia, Al-Quran ini sebagai kalamullah yang agung, yang suci, diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Nah, masuk kepada soal fungsi Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Maka sebagai kitab petunjuk, kita yakini sudah pasti selesai bahwa Al-Quran itu autentik dibanding kitab-kitab sisi yang lain. Yang kedua, dari sisi kandungan, karena diturunkan kepada khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, maka Al-Quran ini ajarannya lengkap, komplit dari ajaran-ajaran agama sebelumnya. Nah, soal hudan kepada siapakah Al-Quran ini, beberapa ayat di dalam Al-Quran menyebutkan, misalkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, di ujung ayat la'allahum yarsyudun, agar mendapatkan petunjuk juga, ya, smart, kecerdasan spiritual, intelektual juga, emosional misalkan. Kemudian di ayat yang lain dibunyikan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Jadi sasaran Al-Quran pedoman bagi mukmin. Ada lagi satu, kalau kita kalau buka Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 1-5 ketemu hudan lil muttaqin. Siapakah muttaqin itu? Alladzina yu'minun. Nah, ternyata Al-Quran untuk manusia, juga Al-Quran untuk mukmin spesial, ditambah kata rahmat, lima fi sudur, syifa. Kemudian juga Al-Quran untuk orang yang bertakwa. Jadi tiga hal itu sasaran Al-Quran untuk semesta. Baik, tahan tuh Pak Firdaus, terima kasih. Tapi saya akan bertanya kembali, bagaimana Ustaz Subhan tentang hakikat Al-Quran itu sendiri, esensinya Al-Quran tadi. Al-Quran menjadi rahmah, rahmah untuk seluruh alam. Nilai-nilai Al-Quran yang universal ini tidak dibatasin oleh ruang dan lingkup waktu. Tadi disampaikan oleh Ustaz Firdaus, solihun likulli zamani wa makan, rahmat bagi orang-orang yang ada di pedalaman, bagi mereka orang-orang yang intelektual, bagi mereka orang yang berpendidikan. Mereka semuanya ketika dia menjadikan Al-Quran sebagai minhaj, sebagai pedoman hidupnya, dia akan mendapatkan rahmat Al-Quran. Sebaliknya, orang-orang yang ada mengaku dirinya modern, mengaku dirinya intelektual, kalau nilai-nilai kehidupannya jauh dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah, wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu. Siapa orang yang jauh dari peringatan Al-Quran, maka nilai-nilai kehidupannya, na'udzubillah min dzalik, kal an'am, seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih rendah nilainya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Subhan. Mungkin Pak Firdaus ingin menambahkan hakikat Al-Quran itu sendiri. Hakikat Al-Quran memang secara esensial utama bahwa sama implementasi Al-Quran dalam perilaku, dalam praktik ada pada diri Rasulullah. Maka ketika kita membaca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka ketemu bahwa
hakikat Al-Quran dengan nilai ajarannya itu adalah rahmat bagi semesta. Bahkan ayat pertama kalau kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang pertama turun 1-5 surah Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir beliau Al-Munir, tafsir Munir, dimaknai simpel yang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa praktiknya? Bismillahirrahmanirrahim di setiap pekerjaan kita agar berkah. Nah, sifat Allah di situ Rahman, Rahim dalam satu akar kata rahmatun, maka korelatif bahwa esensi ajaran di dalam Al-Qur'an adalah membawa rahmah bagi kehidupan manusia semesta. Baik, baik Ustaz Suban dan Pak Firdaus. Luar biasa, mudah-mudahan Al-Qur'an ini bisa melekat di dalam diri kita ya. Semakin merindukan isi Al-Qur'an tadi lalu mengamplifikasi. Sampaikan bahwa Al-Qur'an pernah diungkapkan oleh seorang ulama tidak tertulis tetapi bisa dibaca. Al-Qur'an tanpa ditulis itu pun sudah bisa dibaca. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Qur'an. Al-Qur'an berjalan di halah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, luar biasa. Saya Masya Allah merasakan ya begitu nikmatnya ketika membaca Al-Quran itu, luar biasa. Baik, Alhamdulillah, 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 bahagia sekali pembahasan ini menambah wawasan untuk kita. Terima kasih Ustadz Suban, Pak Firdaus. Sahabat SCTV yang dirahmati Allah, rasanya banyak sekali ilmu yang ingin kita gali tentang Al-Quran ini. Masih penasaran? Karena masih ada kelanjutannya. Jadi, jangan kemana-mana. Tetaplah di sini. Kita tunggu iklan jeda berikut ini. Monggo, diminum kembali air mineral Tirta Sasmita, persembahan Sasmita Jaya Group. Monggo. Talasemia adalah penyakit kelainan darah di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada satu anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia.
Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi. Sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Terima kasih sahabat SCTV yang dirahmati Allah, masih setia bersama saya Endah Mawarni dalam acara KUM Kampus Unpam Mengaji. Ustadz Suban, tadi kita sudah dengarkan pembahasannya tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk Minhajul Hayyah. Nah, pertanyaan saya kepada Ustadz Suban tentang apa manfaat membaca Al-Quran yang istiqomah, agar kita tetap istiqomah dalam menjaga Al-Quran. Enggak. Al-Quran menjadi sangat dimudahkan untuk dibaca. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir?" Sungguh-sungguh telah aku mudahkan Al-Quran untuk menjadi pengingat. Fahal min mudzakir. Maka di antara kita siapakah orang-orang yang mengingat itu? Manfaat yang sangat bagi para pembaca, pada qori, ketika dia membaca Al-Quran akan timbul rasa khosyah, akan timbul rasa tenang dalam diri kita, akan timbul rasa menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah sebaik-baik jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita, ketika kita mampu membaca Al-Qur'an, berarti kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak mengingat Allah.
Dan semakin banyak mengingat, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi luluh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran mempunyai magnet yang sangat luar biasa. Mukjizat dalam Al-Quran liqori bagi orang para pembacanya akan tumbuh sifat-sifat mahmudah, sifat sabar. Karena dalam membacanya dia warattilil qur'ana tartila, dia membaca dengan tartil, ingin rasanya dapat cepat 5 juz 6 juz, tetapi dia baca tetap dengan warattilil qur'ana tartila. Dia mengajarkan pada dirinya sifat sabar, sifat-sifat yang luar biasa dalam diri manusia. Ketika itu di ekspor, ketika kita terus tumbuhkan, maka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz Suban, menarik sekali. Kita akan sambung lagi dengan Pak Firdaus ini tentang bagaimana caranya agar fungsi Al-Quran itu mengalir, mengalir pada diri. Lalu bagaimana cara kita menjemput hidayah tadi? Monggo Pak Firdaus. Baik, terima kasih Bu Endah. Sahabat ICTV yang dirahmati Allah SWT. Jadi gini, mahwal hidayah. Apa itu hidayah? Jadi hidayah itu ibarah anid dalalah, gambaran tentang tanda. Nah, pertanyaannya, belum tentu setiap manusia yang melihat tanda dia dapat menerima tanda itu. Suatu contoh misalkan ketika ada lampu lalu lintas, dia tahu fungsinya, kalau hijau jalan ya, kalau kuning siap-siap berhenti atau siap-siap jalan lagi, merah stop kan gitu. Cuman persoalannya tidak selalu taat peraturan lalu lintas. Nah, itu artinya ada hidayah tapi tidak menerima hidayah. Nah, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, itu sebenarnya ketika ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa? Kita orang beriman, ya kita, Allah menyapa kita. Artinya bagaimana kita berdialog dengan Allah melalui kalamnya toh. Nah, oleh karena itu untuk bisa memahami hidayah, agar kita mendapatkan hidayah sebagai komunikan penerima pesan, paling tidak ada 3 level. Pertama secara lafad atau lafzan. Yang kedua secara makna, maknan. Yang ketiga amalan, amalia, ya, praktek. Nah, secara lafzan tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Subhan bahwa mukjizat bacaan. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan orang yang baca Al-Qur'an alif lam mim itu ganjarannya berapa toh? 1 saja 10 kebajikan. Bukan alif lam mim 10, alif 10, lam 10. Nah, ini artinya begini. Kalau kita praktek ya, belajar membaca Al-Qur'an, 1 huruf itu minimal punya 5 sifat. Itu sifat belum makhraj, kita latihan. Nah, rumit toh. Tetapi jangan lupa, maka dari itu ganjarannya luar biasa. Baca saja. Belum lagi soal aspek energi positif pada saraf-saraf kita, maka dia lahir ketenangan batin. Nah, kalau sudah tenang batin, ini di atas fokus loh ya, khusyuk, takhasyu'an, tadarru'an, maka melahirkan inspirasi-inspirasi. Nah, maka hidayah itu adalah inspiring, Al-Quran sebagai inspirasi. Mendekati inspirasi, prakondisinya yaitu kita naikkan frekuensi agar dekat sama hidayah. Nah, ini melalui lafaz. Yang kedua melalui makna. Nah, ini mungkin takhasus ya para ulama, ulumul Quran, ulumul tafsir. Nah, kalau kita di hilirnya saja mendengar pengajian ya, kalau teman-teman kuliah ya mendengarkan dosen, terutama dosen agama misalkan. Nah, itu kan ilmu hilir. Hulunya kan beliau-beliau yang pakar. Nah, ini pendekatan kita memahami apa sih yang dikehendaki oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi memahami makna. Nah, yang ketiga itu soal amalan praktek. Sebenarnya simpel, tahu dikit tapi sering-sering praktek. Itu sebenarnya kuncinya. Karena dulu Al-Qur'an ketika turun 23 tahun ya, 1 ayat turun dipraktekkan. Nah, mungkin kita walaupun sedikit ilmu, berilmu amalia, beramal ilmiah, gitu kira-kira tagline-nya ya Ustaz ya. Jadi jangan lupa kita punya kesempatan beramal sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an melalui majelis-majelis. Kalau sudah tahu jangan lupa dong praktek. Amanu beriman nih, konseptual. Amilus salihat, selalu di Al-Qur'an ada. Amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat. Demikian cara menjemput hidayah. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Menarik sekali tadi yang disampaikan
Pak Firdaus tentang hidayah. Ustadz Suban, apakah ingin menambahkan tentang hidayah? Hidayah ini menarik sekali. Apakah datang sendiri atau dijemput? Monggo Ustadz Suban. Al-Quran, kita harus menjemput. Menjemput hidayah. Saya mau menambahkan tentang Al-Quran Syifa. Obat. Siapapun di antara kita yang hari ini gelisah, perbanyaklah baca Al-Quran. Siapapun yang hari ini punya penyakit lahir batin, maka jadikan Al-Quran sebagai obat. Karena sudah banyak penelitian-penelitian para ilmuwan yang membuktikan bahwa air contohnya, yang ketika dibacakan dengan bacaan Al-Quran, dia akan bisa menyembuhkan penyakitnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya, ini mujizat Al-Quran ya, Masya Allah. Baik, baik pemirsa SCTV yang dirahmati Allah, luar biasa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Suban dan Pak Firdaus tentang dahsyatnya Al-Quran. Jangan sia-siakan lagi bahwa Al-Quran itu sumber segala kebaikan untuk kita semua. Masya Allah. Sahabat SCTV, itu tadi yang disampaikan penjelasan dari narasumber kita seputar tentang Al-Quran. Lalu disambung lagi tentang hakikat, hidayah, bahkan fungsi Al-Quran secara menyeluruh. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita bisa menjadi oleh-oleh terbaik untuk kita semua. Baiklah, pemirsa SCTV, tetap di sini saja dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Monggo Ustadz, silakan diminum air mineral Tirta Sasmita, persembahan Sasmita Jaya Group. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor satu. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian
serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Sahabat SJTV yang dirahmati Allah, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama paparan singkat tentang Al-Quran bersama Ustadz Suban Fadli MPDI dan Bapak Firdaus MPDI yang banyak sekali manfaatnya, semoga menjadi referensi kita untuk semakin lagi membumikan Al-Quran. Dari uraian yang tadi narasumber kita sampaikan, maka dapat saya simpulkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi makhluk Allah di muka bumi. Salah satu manfaat yang akan dirasakan bagi orang yang rajin membaca Al-Quran adalah hati terasa lebih nyaman, damai, dan tenang. Membaca Al-Quran berarti mengingat-ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ingatnya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati kita merasa tentram dan lebih lembut dalam menyikapi setiap persoalan. Dan manfaat yang sangat terbesar bagi kita adalah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Suban, bahwa Al-Quran mampu menjadi syifa, obat. Terdapat pula mujizat-mujizat yang sangat besar, ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak Firdaus, bahwa adanya mujizat tadi membuat kita semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau Al-Quran sebagai pedoman hidup? Yaitu yang pertama, dengan membaca dan mendengarkannya dengan khusyuk. Dan berlindung kepada Allah ketika membaca dan mentadaburinya, agar mampu mengasah dan melembutkan hati yang keras. Terima kasih Ustadz Suban Fadli dan Bapak Firdaus sudah bersedia hadir dan menyisihkan waktu berbagi ilmu bersama kami di sini. Sahabat SJTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah acara talk show episode ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus saksikan KUM Kampus Unpam Mengaji di episode berikutnya dengan tema yang insya Allah tidak kalah menariknya. Akhir kata, saya Endah Mawarni, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kusadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kusadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wanimal kafi. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2 pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas.
kita bersama. Akhir pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya. Jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat.